Ini tentunya di daerah Kroya, Kabupaten Cilacap ya. Pantainya sangat bersih, lihatlah, bersih banget. Ya, dan lihatlah pantainya. Ah, lihatlah pantainya. Pantainya juga sangat-sangat eksotik ya. Di sana tuh ada pemandangan yang sangat indah. Ya, ke tempat ini tadi tiket masuknya Rp5.000, kemudian untuk parkirnya sendiri, untuk parkir mobil Rp5.000 juga ya. Jadi silakan saja untuk Anda yang ada di daerah Kroya dan sekitarnya, mungkin belum pernah ke sini, bolehlah ya refreshing, menikmati suasana pantai Ketapang indah di sini. Ya, lihatlah pantainya sangat-sangat bersih ya di sini. Bisa juga untuk sama keluarga lari-larian ya. Tuh lihatlah bersih sekali. Ah, asik bener ya di pantai ini. Jadi silakan yang belum pernah ke sini mau ke Kroya boleh ke pantai Ketapang indah di Kroya. Ada tempat juga untuk duduk bersantai sambil memandang pantai, pastinya indah sekali di sini dan sangat asik ya. Oh ya, ini kalau misalnya sobatku juga pengen makan-makan di sini, tenang aja. Di sini ada tempat untuk makan ya, namanya adalah Tos. Tos di Oceanside Food and Beverage. Ya, tenang saja, di sini ada toilet, ada juga tempat untuk sholat ya. Jadi nggak usah khawatir kalau tiba-tiba Anda ingin ke kamar kecil ya, di sini ada dan gratis.
Ya, kita lihat view kafenya dari atas ya, sangat-sangat indah. Silakan juga untuk sobatku yang pengen ke Pantai Ketapang Indah, boleh ya mampir ke Tos. Tos Cafe ini buka mulai jam 2 siang ya, jadi silakan agak sorean aja ke sini kalau pengen mampir ke Tos Cafe. Dari Pantai Ketapang Indah, Sigit Purnomo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.